I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Selamat Mangan. Di video kali ini saya berada di Jalan Raya Pantura di Desa Loa. Jalan Raya Pantura ini adalah jalan raya utama yang dulu sebelum ada jalan tol itu semua kendaraan lewat sini yang jurusan Surabaya Jakarta. Ini adalah jalan utama, tetapi karena sekarang sudah ada jalan tol, maka sebagian kendaraan besar yang melewati tol. Kali ini saya akan memvideo perbaikan jalan raya Pantura ya, yang rusak itu akan diperbaiki, ditambal. Nah, ini jaraknya, ini adalah portal pertama di belakang saya. Nah, sekitar 100 meter di belakang saya itu ada pengarukan aspal arah dari Pekalongan menuju ke arah Pemalang. Nah, di sini sudah ada tanda portal bahwa beberapa meter lagi akan ada perbaikan. Jadi untuk para pengguna jalan raya, untuk hati-hati, pelan-pelan, karena ini juga di tikungan. Lokasi berada di tikungan. Di tempat saya ini tikungan itu ada dua, di Desa Loa dan di Desa Sidorejo. Dan kebetulan di tikungan ini ada beberapa warung makan ya. Jadi banyak truk-truk yang mampir, mobil pribadi yang mampir untuk sarapan. Jadi saya mohon untuk pengendara berhati-hati. Banyak dari awak kendaraan yang lagi pada mampir sarapan. Di Comal itu terkenal dengan masakannya yang enak, murah, sehingga banyak kendaraan-kendaraan besar, banyak truk-truk itu yang mampir di sini sarapan. Ya, untuk pengguna jalan raya, pokoknya selalu waspada, hati-hati, jangan lupa berdoa. Karena ini adalah jalan raya Pantura, jalan raya utama. Ada penyeberangan, hati-hati yang mau menyeberang, sabar. Pokoknya intinya kita harus sabar ketika berada di jalan raya. Jangan mengedepankan emosi. Kalau mengedepankan emosi bisa berbahaya, bisa terjadi kecelakaan. Ini sebagian aspal ya, hanya berapa meter nih, 1 meter mungkin ya perkirakan ya, di klotok ya, terus nanti ditambal. Oke, kita lanjut. Aspalnya dikeruk guys, nanti akan diperbaiki ya, biar tidak bergelombang-bergelombang. Wah, itu di depan ada trek miring-miring, kayaknya miring itu treknya ya, banyak muatan. Plat nomor Pemalang ya. Gede, nabrang ayo, cepat, cepat nabrang, cepat. Ini adalah proses pengklotokan aspal.